Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Cecilia Stalun. After a while, aku gak upload video berbulan-bulan. Akhirnya kita ketemu lagi, dan di video kali ini aku akan nyobain baju-baju muslim. Aku sendiri non-muslim, but I have fascination towards modest fashion. Dan hari ini juga aku akan ditemenin sama expertnya dari sananya udah muslim, ibu aku sendiri. Dan tapi sebelum itu, kita lihat dulu istilah hijab itu sebenarnya apa sih. Dan ini dari parsayu.net. Jadi, let's see. Istilah hijab itu mulai dikenal di Indonesia sejak 2007 lalu. Dan sebelumnya masyarakat Indonesia biasa menyebut hijab dengan jilbab atau kerudung. Sebutan hijab merupakan akselerasi budaya dari negara Timur Tengah. Hijab sendiri dalam bahasa Arab memiliki arti sebagai penghalang. Tapi bagi negara lain di luar Arab, menyebut hijab sebagai penutup kepala, kerudung, atau jilbab. Namun dalam ilmu Islam, hijab sendiri merujuk kepada tata cara berpakaian yang pantas sesuai dengan syariat Islam. And it's been a while I've been searching the whole pictures of modest fashion, and it's just really fascinating. The fabric, the colors, it's just so wonderful. Dan hari ini aku bakal cobain pakaian-pakaian muslim. So without further ado, let me call you my expert, my foster mother since I was a baby, Ibu Ngatuni. Dan ini dia ibu aku, ini namanya Ibu Ngatuni. Ibu Ngatuni umur berapa? 66. Ibu udah jadi muslim dari? Dari umur 15. Dari umur 15, sebelumnya apa? Waktu itu ibu belum ngaji. Terus 15 baru mulai ngaji? Iya. Terus perasaan ibu gimana sekarang aku yang non muslim mau cobain baju muslim? Aku senang. Karena aku senang. Aku memang senang sayang sama kamu. Oh iya. Tidak dariku yang kecil. Udah sekarang gede banget. Berarti kita ke baju pertama dulu. Instagram biar kelihatan virus tuh di sini ya nih, ditutupin ke depan tuh, masih kan gak? Jarum betul kok. Nah, apa bawa jarum betul di atas? Kita buat ambil punya ibu. Ini aku belum lihat sih bentuk anak kayak apa. Cantik gak? Cantik banget. Lo copot. Lo copot. Ini jadi outfit yang kedua. I think it's like more kind of casual. Menurut kamu gimana? Menurut ibu lebih suka yang ini atau yang tadi? Ini kayak lebih anak muda gitu gak sih? Kamu lihat dong. Oh, I like it. I'm enjoying this process actually. Aku lebih suka yang ini sih. Like it. Ya bersegau. Oke, kita ke outfit yang ketiga. Ini slick banget ya. Cantik banget pakai hijab. Jadi gitu sih ngomong. Tapi beneran bagus. Bagus. Beneran bagus. Beneran. Oke. Cantik banget. Oke, segitu dulu video dari aku. Menurut kalian dari baju yang pertama sampai yang keempat, mana yang paling kalian suka? Jangan lupa komen di bawah. Dan buat kalian yang menunaikan ibadah puasa, jangan lupa
selalu semangat sampai di hari Lebaran karena kalian masih bisa ibu puasa. Puasa penuh. Penuh. Insya Allah. Insya Allah penuh. Okay guys, see you on the next one. Don't forget to like and subscribe. Bye. Assalamualaikum.